pertama kita kunjungan hari ini dari Embassy Belarus untuk Indonesia bersama kawan-kawan Kadin dari Medan untuk melihat apa potensi yang bisa dari Belarus untuk impor kemari dan apa dari Sumatera Utara. Jadi kita sudah berbagi informasi baik dari komoditi, tanaman, sayuran, perkebunan dan juga investasi dan struktur yang diharapkan yang ada juga di Sumatera Utara. Tinggal menunggu kelanjutannya seperti apa dari Belarus melihat potensi yang ada di Sumatera Utara khususnya dan juga dari Sumatera Utara komoditi apa yang bisa berpotensi juga untuk diekspor ke Belarus. Yeah, we are looking for collaboration in agricultural business in the first place because we have developed the agricultural sector. We export a lot of agricultural products, including to Indonesia as well. We are buying import from Indonesia agricultural commodities. So far, I think that in the future, we can promote this cooperation. We can extend this cooperation to the universities in the agricultural sector and promote transfer of technologies, exchange of students. Well, it's quite in the interest to promote cooperation between Belarus and also tentu yang utama dari kami melihat potensi sektor pertanian karena saat ini kami sudah punya banyak perdagangan juga dengan Indonesia. Kami mengekspor banyak produk, tapi kami juga mengimpor banyak produk. Tentu kami berharap kerjasama ini dapat ditingkatkan, semisal dengan adanya kerjasama antara universitas di Sumatera Utara dengan universitas-universitas di Belarusia yang dapat membuat adanya transfer teknologi dan transfer pengetahuan sehingga kerjasama ini dapat lebih baik lagi ke depannya dan menguntungkan kedua belah.